Hari ini dilaksanakan pencarian mulai pukul 7 pagi, ya, direncanakan sampai dengan pukul 17.00. Nah, alhamdulillah pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, korban telah berhasil diketemukan oleh tim SAR gabungan mengapung kurang lebih sekitar 2,3 nautical mile dari lokasi kecelakaan. Terima kasih kepada tim Basarnas sekarang untuk membantu penanganannya korban keluarga kami, dan kami sekeluarga atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan kerja dan semangat tim Basarnas untuk mengevakuasi atau menemukan tentang adanya suatu jenazah ataupun korban tenggelam. Maka saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Hidup Basarnas, maju untuk selamanya.